Pemirsa, empat orang pria di Padalarang Kabupaten Bandung Barat tega mencabuli seorang bocah SD hingga bertahun-tahun dengan modus yang berbeda-beda. Para pelaku yang merupakan tetangga korban ditangkap Satreskrim Polres Cimahi di kediamannya dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Inilah keempat pria berbaju orange yang tega mencabuli seorang anak di bawah umur di kawasan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang berinisial ZK, HR, JD, dan AG ini ditangkap oleh Satreskrim Polres Cimahi di kediamannya di Padalarang tanpa ada perlawanan. Para pelaku yang merupakan tetangga korban ini tega menggagahi korban sejak kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Pelaku melakukan aksi bejatnya di berbagai tempat dengan modus yang berbeda-beda. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan kisah pilunya kepada gurunya setelah melaporkan ke pihak berwajib. Polisi pun langsung menangkap para pelaku. Tersangka dijerat dengan pasal 81 atau 82 perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Salah satu pelaku tega mencabuli korban karena syahwat yang meningkat. Pelaku mengaku hilaf atas perbuatan yang telah dilakukan kepada korban. Selain menangkap empat pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian korban. Pelakunya ditangkap di Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.